Lemna minor teman-teman atau mata lele. Tumbuhan kecil yang sangat melimpah ini akan kita manfaatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan coba membuat pupuk nitrogen. Ini bahan-bahan yang telah kita siapkan. Lemna minor atau mata lele. Gula putih 150 gram. Urea 3 sendok makan. Bakteri nitrobakter. Dan air secukupnya. Lemnanya kita blender. Inilah hasil blenderannya, larutannya jadi 3 liter, air 2 liter dan lemnanya secukupnya. Lemnanya lebih banyak lebih baik agar kita nantinya mendapatkan larutan yang pekat. Selanjutnya kita masukkan ke dalam dandang. Dan kita tambahkan 150 gram gula. Lalu kita rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita angkat dan kita dinginkan. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam wadah. Dan kita tambahkan 3 sendok makan urea. Lalu setengah liter bakteri nitrobakter. Kita aduk. Selanjutnya kita aerator ya teman-teman.
Selama 3 hari non-stop. Karena wadahnya transparan, kita balut dengan kain hitam. Setelah 3 hari kita aerator, lalu kita tutup rapat dan kita fermentasi secara anaerob selama 5 sampai 7 hari. Inilah hasilnya teman-teman setelah didiamkan selama 1 minggu. Baunya wangi. Aplikasi kita semprotkan ke daun dan perakaran tanaman dengan dosis 100 sampai 150 ml per tangki. Lemnaminor mengandung protein yang cukup tinggi. Nitrogen banyak tersimpan pada protein sebagai senyawa organik. Juga molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan kadangkala sulfur dan fosfor. Bila di tempat teman-teman susah ditemukan lemnaminor, teman-teman bisa ganti dengan bahan organik lain yang mengandung protein cukup tinggi. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.